Negara Prancis tertarik untuk melakukan kerjasama dan belajar dari kota Bandung. Salah satunya tertarik untuk mengetahui strategi penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini dinilai cukup terkendali. Hal tersebut terungkap saat Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana menerima kunjungan Duta Besar Prancis untuk Indonesia, HM Mr. Olivier Hambert di Balai Kota Bandung. Hal ini pun disambut dengan baik oleh pemerintah Kota Bandung. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Bandung menyampaikan kondisi terkini COVID-19 di Kota Bandung. Menurutnya saat ini pandemi sudah cukup terkendali. Bahkan target vaksinasi untuk dosis pertama sudah menyentuh angka 92%. Herd immunity segera terbentuk sehingga akan ada percepatan pemulihan ekonomi. Sementara itu, Duta Besar Prancis juga menawarkan kerjasama di bidang tertentu yang bisa terjalin antara Prancis dan Kota Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Yana Mulyana menyampaikan beberapa persoalan yang selama ini menjadi fokus utama penanganan pemerintah seperti permasalahan sampah dan transportasi publik. Prancis dinilai cukup unggul dalam bidang tersebut. Pemerintah Kota Bandung berharap bisa dibantu oleh pemerintah Prancis, terutama bantuan teknologi yang bisa membantu permasalahan sampah dan transportasi. Wali Kota Bandung mengajak Duta Besar Prancis untuk menggandeng para pengusaha Prancis agar mau menjalin kerjasama dan menyimpan investasi di Kota Bandung. Terlebih, Kota Bandung memiliki keunggulan di bidang pariwisata.